Halo teman-teman semua, ini adalah kondisi ayam saya di usia 33 hari. Nah, untuk lampunya, untuk siang saya matikan untuk membiasakan ayam agar waktu malam ini tidak kaget atau tidak stres. Kenapa? Saya berusaha untuk membiasakan, ya karena sesuatu yang dipaksa itu kan tidak baik. Ya, tapi ya nanti waktu malam ya tetap saya hidupkan. Ya, saya kurangi sedikit-sedikit. Tujuannya untuk apa? Biar ayam itu istirahat. Lihat nih ayam saya, gemuk-gemuk semuanya yuk. Kayak ayam potong. Karena pakannya saya pakai ayam potong. Untuk minumnya, saya pakai tambahkan Neomeditril. Yang untuk yang lain masih tetap sama, pakai ini. Apa? Kayu itu loh, papan kayu. Bisa santai kan ayamnya? Lihat itu, bisa Anda lihat. Nah, itu kan ada di atas batu bata. Ini juga di atas batu bata. Ini berarti ayam sampai usia 33 hari ternyata masih membutuhkan alas. Ya kan ya? Masih butuh alas kan ya ini? Ini juga bisa Anda lihat sendiri. Tuh. Alas. Ada di alas semua. Nah, untuk pakannya saya tambahkan obat cacing yaitu Levamid. Nah, untuk penggunaan Levamid ini harus ayam itu dipuasakan minimal 1 jam, maksimal 2 jam. Sehingga pakannya kan enggak ada ini. Ya, pakannya kan enggak ada. Karena memang saya puasakan. Nah, gimana proses mengaduk obat cacing Levamid untuk dikonsumsi oleh DOC? Simak terus videonya ya.
Nah, ini setelah saya puasakan, padahal di dalamnya sudah ada obat cacing ya, atau levamitri ya. Nah, ini tujuannya dipuasakan biar semuanya nafsu makannya itu naik. Nanti setelah ini pastinya ayam menjadi stres. Stres dalam artian apa? Enggak mau makan atau rendah makannya, karena ya tadi faktor dari obat cacingnya itu. Cuman enggak ada masalah kok. Biasanya besoknya sudah bisa normal kembali.